Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizki Rudian atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Amin.